teman-teman, assalamualaikum. Di video kali ini saya akan membagikan info terbaru kafe yang ada di Trawas Mojokerto. Namanya Outset Cafe. Lokasinya berada di Dusun Buntal, Duyung, Trawas Mojokerto, teman-teman. Oke, sekarang saya sudah ada di lokasi kafenya. Nah, seperti ini teman-teman kafenya. Yuk kita cari tahu sama-sama seperti apa suasananya yang ada di kafe ini. Nah, kebetulan sekali ini masih di bulan Ramadan teman-teman, jadi mungkin banyak yang puasa, jadi tempatnya masih sepi. Seperti ini teman-teman, untuk konsepnya sendiri semi outdoor teman-teman ya di kafe ini. Dan di sini tentunya untuk menu-menunya juga relatif sangat murah sekali teman-teman. Di sini memang tempatnya untuk nongkrong buat ngopi teman-teman ya. Jadi ini adalah ruang dapurnya teman-teman. Oke teman-teman, untuk rute jalannya saya akan buatkan di video terpisah. Di sini ada dua jalur untuk menuju ke lokasi kafenya. Yang pertama bisa lewat dari arah kafe Lore Oma teman-teman, ataupun sebelum Vihara Trawas itu ada jalan belok ke kiri menuju ke desa ini. Dan yang kedua lewat dari arah La Verde teman-teman, lewat Dusa Duyung menuju ke tempat ini. Nah, ini saya berada di ruang outdoornya teman-teman. Jadi untuk di sini menyediakan beberapa minuman, salah satunya adalah kopi teman-teman. Dan di sini memang diperuntukkan untuk tempat ngopi teman-temannya. Nah, di sini untuk pemesanannya teman-teman langsung bayar ya. Ini dia beberapa menu dari harga 7.000 sampai 15.000 teman-teman. Dan untuk makanan ringannya juga sama, dari harga 7.000 sampai 15.000. Dan kenapa di sini tidak ada makanan beratnya, karena memang kafe ini menghargai para penjual yang ada di luar kafe ini. Tapi tenang saja teman-teman, kalian tetap bisa memesannya, nanti akan dipesankan dari luar untuk makanan beratnya. Misalkan jika teman-teman ingin makan sate, ingin makan bebek ataupun nila dan sebagainya, kalian bisa pesan juga di sini. Ini adalah ruangan indoornya ya teman-teman. Dan di sebelah depan sana itu adalah outdoornya. Tempatnya juga lumayan luas, jadi teman-teman bisa mengadakan acara di sini seperti family gathering, ulang tahun, pesta pernikahan, dan juga yang lainnya teman-teman. Kalian bisa reservasi dulu ke cafe ini dengan melihat di Instagram ataupun DM di sana teman-teman. Untuk jam bukanya mulai jam 12 siang sampai malam teman-teman ya, tergantung dari tamu yang datang di sini. Dan ini adalah di ruangan indoornya ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan keliling dulu menuju ke area outdoornya. Dan untuk hari liburnya teman-teman, ini libur di hari Senin ataupun Selasa teman-teman. Jadi kalian bisa DM dulu jika mau kesini Senin atau Selasa, takutnya nanti libur teman-teman ya. Nah, ini dia, ini adalah area di outdoor dari cafe ini, dekat dengan sungai ya teman-teman. Di ujung sana itu ada tempat lesehannya, dan juga ada seperti air terjun mini ya teman-teman. Di sini kalau malam pastinya sangat sadu sekali, karena bisa ngopi-ngopi di ruangan terbuka teman-teman. Kalau kita lihat dari bawah view-nya teman-teman,
Saya ulangi lagi, ini namanya adalah Outset Cafe yang berada di Dusun Buntal, Desa Duyung, Trawas, Mojokerto. Oke teman-teman, jika teman-teman pengen tahu rutenya, kalian nanti bisa cek di video lainnya tentang kafe ini ya teman-teman. Oke, cukup sekian sedikit review singkat dari kafe ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, mohon bantuannya untuk subscribe, like, komen teman-teman. Jadi terima kasih yang sudah subscribe. Cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.